Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Truk Gandeng Si Mochi. Teman-teman, kali ini kita lagi bareng si sulung teman-teman, kucing pintar teman-teman. Kali ini kita lagi nyantai-nyantai teman-teman, sambil ngabuburit lagi teman-teman. Wadidaw, lihat, sangat manja sekali si sulung ini teman-teman. Wadidaw, wadidaw, mau kemana ih? Lihat teman-teman, dia kayaknya melihat Mochi teman-teman. Mochi kan sekarang lagi dikurung di tempatnya teman-teman. Soalnya Mochi baru pulang teman-teman. Dia ngelayap terus teman-teman. Kadang dia gak pernah pulang. Makanya kita taruh di kurung tempatnya sulung dulu teman-teman. Nah, kita coba lihat Mochinya teman-teman. Nah, Mochi ada di dalam no. Lihat teman-teman, dia ada di kurung teman-teman, di dalam kandang eram teman-teman. Biar Mochinya tidak kemana-mana dulu teman-teman. Mochi kayaknya cemburu teman-teman. Soalnya kalau ada sulung, Mochi gak pernah mau ada di rumah teman-teman. Jarang sekali Mochi di rumah. Wah, sekalinya ke rumah dia cuman minta makan teman-teman. Wadidaw, kemarin ada tetangga kakak yang ngasih tahu teman-teman bahwa Mochi ada di rumahnya teman-teman. Wadidaw, sangat jauh sekali Mochi apa namanya mainnya teman-teman, tetangga jauh maksudnya teman-teman. Wadidaw, kita langsung ambil kemarin teman-teman. Makanya Mochi hari ini kita taruh di sini dulu teman-teman, biar Mochi betah dulu di sini no. Mochinya ada di sini no. Ayo temenin Mochi di sini no, biar jadi teman, gak usah berantem mulu nih. Ada si hitam juga nih. Waduh, mantap sekali. Padahal ini sama-sama apa namanya, sama-sama betina teman-teman. Tapi Mochi gak mau teman-teman. Memang watak Mochi dari dulu dia gak pernah apa ya. Kalau misalnya ada kucing lagi di rumah, dia pasti yang ngalah teman-teman. Pasti dia yang keluar duluan teman-teman. Makanya dari dulu dia kayak gitu teman-teman. Oh, Mochi, Mochi, kelakuan Mochi kayak gitu teman-teman. Wadidaw, Ci, lagi ngapain Ci? No, makanannya juga masih banyak teman-teman. Ini makanannya masih banyak. Kita kasih minumnya di sana. No, ini kandangnya cuman sederhana teman-teman. Gak ada kandang buat khusus kucing teman-teman. Makanya kita kandangin ram aja, kita buat sendiri ini teman-teman. Yang penting kita kasih makan, terus kucingnya juga nyaman teman-teman. Mantap sekali noh. Lihat, ini ada si sulung sama si item lagi pada duduk-duduk teman-teman. Waduh, dia seperti biasa teman-teman, kalau kakak sudah pulang langsung ngajak main teman-teman. Waduh, apalagi si item ini teman-teman. Kalau misalnya ada kakak langsung dia ngikut teman-teman. Dia gak mau jauh-jauh. Apa misalnya kita ke dapur aja teman-teman, dia langsung ngikut terus minta makan teman-teman. Wah, pokoknya lucu banget kalau si sulung ini si item ini teman-teman. Wataknya kayak Mochi dulu teman-teman. No, lihat. Tapi ini si item ini teman-teman, wataknya emang kalem sekali teman-teman. Dipegang gimana pun juga dia diem teman-teman. Gak mau apa ya, gak mau berontak teman-teman. Oh, dia digini-giniin dia diem teman-teman. Beda sama si sulung. Kalau si sulung digini-giniin dia gak mau teman-teman. Gak boleh berantem ya. Gak boleh berantem ya. Nah, segitu dulu teman-teman video kita hari ini teman-teman. Soalnya ini kayaknya udah mau maghrib juga teman-teman. Kita harus kemas-kemas dulu teman-teman. Nanti kita kasih makan juga Mochi ikan pindang teman-teman. Kita biarkan Mochi di kandang sampai 2 atau 3 hari ini teman-teman. Soalnya kita biarkan Mochi di sini dulu betah teman-teman, daripada ngelayap terus nanti ke rumah orang teman-teman. Soalnya di sini banyak sekali racun tikus-tikus kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya nanti dikaburin, nanti malah kena
nanti malah kena racun tikus, nanti mati teman-teman, bahayanya itu. Makanya kita taruh dulu mochi di sini teman-teman. Wadidaw, lihat